katanya mana tak tajam semua yang di depan. Kadang kakinya menendang ke kanan dan ke kiri, lalu tertidur di papan yang penuh dengan duri. Kini memakan beli dari pecahan piring, sambil meliukan gerakan tari kuda lumping. Tak peduli badannya tercambuk oleh cemeti, yang menghantam keras badannya berkali-kali. Hey! Seorang yang tertua tanpa sedang bersemedi, komat kami baca mantra yang ku tak mengerti. Satu yang rambut panjang maju jalan ke depan, menjulurkan tangan yang memegang kaleng usang, mencari para dermawan yang hadir di sini. Tak perlu pasang harga pokoknya sesuka hati. Kuda lumping datang di tengah trompet yang mengiang-ngiang keras, memekakkan alat pendengaran. Matanya terpejam namun penuh dengan misteri, seiring tabuhan gendang yang silih berganti. Kadang meliuk sopan, kadang bergulingan, di atas punggungnya yang terlihat hitam melegam, dan mengunyah sejumput rumput rakus sekali, bagaikan kuda yang kelaparan setelah berlari. Meregang-meregang bergulingan, tepuk tangan. Kaleng usang selalu tak lupa untuk maju ke depan. Ada yang senang dan memberikan uang berlebih, merasa puas dengan tontonan di sini. Tetap bersahutan, suara gamelan membawa kuda lumping bergerak lebih lamban. Lalu pembawa acara memberinya sebuah kelapa, dengan sigap sang kuda mengupas dengan gigi-giginya. Kemudian kuda pun kehausan dan menghabiskan 1-2 ember air kran. Penonton belum habis terkagum dan tercengang, sang kuda langsung melumat pecah-pecahan bohlam. Kini orang tua itu pun mulai berdiri, menandakan pertunjukan akan diakhiri. Berjalan ke depan menghampiri sang penari, sekali tepuk pelan sang kuda terkulai letih. Meregang-regang.